nanti Profesor Zaidi sebagai tuan rumah, Profesor Zainal, Uncle Zabidi, Tersuit dan semua rakan-rakan serta staff-staff UKM yang dapat hadir hari ini. Terima kasih. Cik Azman. Dr. Azman. Terima kasih kerana dapat hadir pada hari ini sebagai wakil bekas pelajar UKM. Juga mengucapkan ribuan terima kasih terutamanya pada Prof. Zaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebab lepas ni semua kena balik. Sebenarnya saya dia tak nak balik, tak ada, tidur sini. Tak ada perkataan yang saya boleh orang kata keluarkan untuk menggambarkan isi hati saya. Tapi apa yang saya boleh katakan ialah saya rasa amat bertuah sebab dapat berjumpa semula dengan pelajar-pelajar zoologi dahulu yang presidennya pun belum mansuh lagi kan. Dah kena guling sekali yang itu. Tadi saya ingat saya tanya semua orang apa kerja mereka. Sebagai bukan ketua, saya nak tahu kamu dah jadi apa sekarang. So saya rasa alhamdulillah yang jadi ketua semua jadi mansuh itu boleh penting. Dan ada yang dah ada power sekarang. Dah ada power sekarang, orang UPM kan dia ada power dah sekarang. So saya rasa ini sesuatu yang dulu kita itu yang kita harapkan sebagai cikgu juga kita yang harapkan dengan sama dengan Prof. Zaidi. Dan that you now man of the world, you play your role now. That during last time that was my role, you know. So jadi saya ambil peluang di sini sekali lagi ucapkan selamat bertemu kembali, selamat apa ni kata menduruskan silaturahim ini. Dan saya anggap kalau dah ada Facebook ni, dah ada WhatsApp benda ni kan, teruskanlah dan jadikanlah gambar malam sebagai viral untuk kawan-kawan yang lain. Dan saya juga ucap terima kasih pada saudara Profesor Zaidi yang menjadi host. Untuk kalau saya ajak host tu ialah perumah kan. Betul lah ni perumah. Operasi kan. Dia tadi memang ingat. So saya operasi di UITM pun saya peranan sebagai mengajar pistologi jugalah. Jadi I think ini sesuatu yang membanggakan apa ni. Di segi career, so I believe that I did mention to you all last time, the first thing is to work a degree. Dan saya pun teringat sekarang ni, kita ucapkan selamat berjaya pada saudara apa ni? Hamzani nak jadi guru besar. Nak akan temuduga tak lama lagi. Kita ucapkan selamat berjaya untuk jadi pengutur. InsyaAllah. Sekolah mana? Sekarang dia di sekolah menengah sains Selangor ya. Kuala Selangor. Jadi besok siapa nak hantar anak-anak besok kena cari dia lah. Itulah sedikit saya ingat yang boleh saya ucapkan. Anyway, nice having you around di ruang suasana rumah ini. Saya ingat rumah Zaidi saya tak pernah datang. Dia dah hampir mengajuk lah. Jadi saya tak pernah datang. Tapi malam ni dengar rumah Zaidi, aku mesti datang. So once again kita jumpa lagi. Dan saya agak ini bukan perjumpaan yang terakhir lah. Keep doing it. Next time kau datang rumah saya, nak buat rumah saya pun beritahu saya. InsyaAllah boleh. Dibangi so nanti lagi bagus kan. So I offer you kalau nak datang beritahu saya. Saya pun career saya pun on the way out. Sampai bulan Oktober kalau panjang umur, lepas tu tak tahu lagi lah. Tapi kawan-kawan seangkatan saya banyak dah tak bekerja dah. Itu dah high time dah. So tengok kemajuan macam mana. So with that, thank you once again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kena terima kasih kepada saya yang dia pun tak terkejut kalau saya panggil sudah datang. Dia dah, ha? Dia pernah juga sudah datang rumah saya having something like this. But
Hamdani Fuad found saya on WhatsApp. Saya pun baru saja pakai WhatsApp. Dia menang sikit je. Jadi dia found me on WhatsApp and then Saki Fuad tadi ni tadi apa Hamdani then a few others. And then saya kata, why don't you form a group? It was about 1 month back, yeah? So, jadi, saya nampak... Yang pergi kenyir tu, Prom. Kemudian saya nampak ada yang pergi... pergi Taman Negara pakai cermin hitam pun ada. So, saya kata, tak apa, no problem. I'm retired and... I'm tired too. Banyakkan murid saya yang saya bawa ke Taman Negara, banyak fieldwork and things like that, and they know me. And every time I pergi field, I bawa my wife, my children, they even know, even the youngest yang masih dalam kandung lagi. Malam ni tak ada, dia pergi camping lagi. Tak habis-habis camping dia. Meninggal. And then it's good to have this. And so that we can see, and I'm hoping juga inilah muka-muka yang mungkin akan sembahyang jenazah saya. Baru nak ajak karaoke. So ada siapa lagi ada? Mantu Makmal pun dah banyak, penama Pak Maed, dah tak ada, Busuk dah tak ada, Mazin dah tak ada, Ripin dah tak ada. Pro Rahani. Patutnya Pro Rahani datang tapi dia ada reunion mungkin di dengan keluarga Pro Rahani lagi ikut. So dia tak dapat datang. Dekin salam semua. Anyway, with that, I thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup Kelab Zoologi. Hidup Kelab Zoologi.